Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Aiting News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini kita awali dengan TikTokannya Ayu Ting Ting bersama Krisna Fahrezi. Sambil nunggu ngabuburit, kita ikutan goyang TikTok ala Ayu Ting Ting dan Krisna Fahrezi. Sambil menunggu berbuka puasa di sini, Ayu Ting Ting dan Krisna Fahrezi asik goyang TikTok nih ya, walaupun sambil sembunyi-sembunyi nih ya buatnya. Sehat selalu untuk Krisna Fahrezi dan Ayu Ting Ting. Dan informasi selanjutnya di sini ada Bilqis Humaira Razak bersama ibunda tercinta yaitu Ayu Ting Ting tersayang. Di sini Ayu Ting Ting lagi makan bersama Ikis nih, dibuatin mie sama Ikis. Wah, baik banget ya Ikis sama mamanya. Habis syuting langsung dibuatin mie kesukaan dari bunda tercinta. Semoga Ikis jadi anak yang soleha, baik dan sayang sama orang tua. Amin ya robbal alamin. Dan acara selanjutnya di sini Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabat yang lainnya ada di acara Lapor Pak. Ada yang membuat Ayu Ting Ting tersipu malu nih ya, ketika Andre Taulani bilang teh yang paling dicari orang. Dia bilang tehat-tehat ya iyo. Lucu dan gokil abis deh, kalau ngeliat aslinya pasti ketawa semua dan senyum-senyum sendiri. Sehat selalu deh untuk semua kru di acara Lapor Pak. Semoga trending satu lagi ya, amin ya robbal alamin. Dan berita terbaru di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting dan Heavy Gallery 25. Cuaca panas guys, rumah Ayu Ting Ting bakal keren. Di sini Ayu Ting Ting sedang meninjau lokasi pembuatan rumah barunya ya bersama Angkasa Arsitek. Ayu Ting Ting akan membuat rumah baru, bakal seperti apa ya jadinya, pantengin terus ya channel ini. Pastinya Mimin akan memberikan informasi secara rutin nih mengenai kegiatan Ayu Ting Ting setiap harinya. Kita doakan saja semoga rumah barunya cepat dibuat dan bisa barokah, amin ya robbal alamin. Dan perancangnya di sini adalah Angkasa Arsitek. Sudah tidak diragukan lagi kalau Angkasa Arsitek yang mengelola ya, karena sudah banyak sekali buktinya artis-artis yang lain pun buat rumahnya di Angkasa Arsitek. Semoga berjalan lancar dan tidak ada halangan. Doa terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga terwujud rumah barunya, rumah impiannya dan rumah masa depannya. Kemudian juga dari Ayu Ting Love, alhamdulillah Teh Ayu mau bangun rumah, amin robbal alamin, semoga berjalan dengan lancar. Berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Pas Buka Trans 7. Pas buka kalau ngasih kejutan emang gak nanggung, sehari bisa langsung banyak. Dari kedatangan Andre Taulani terus jadi hampir ganti program karena ada Gomblo Go, sampai ngedatangin bintang tamu dari Korea buat bintang tamu kita Bang Harry Junot Studio. Kejutan apa lagi ya hari ini? Nantikan Pas Buka ya, nanti sore jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya akan memberikan kebahagiaan tersendiri di hati sahabat-sahabat semua. Menunggu beduk dan menunggu buka puasa, nonton bareng Pas Buka pastinya seru abis. Karena dibintangi oleh Ayu Ting Ting yang selalu memberikan kebahagiaan. Di sini dari Star Lovers 12, stylenya simple tapi kece, cantik, selalu happy dilihat di Pas Buka. Semoga happy selalu ya Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini datang dari Ikis ya, Bilqis Humaira Raja. Jangan lupa setiap hari menjelang berbuka puasa tonton Bilqis di Net TV. Pastinya memberikan kebahagiaan tersendiri untuk sahabat di rumah. Yang mempunyai adik yuk tonton Ikis, karena Ikis akan menampilkan doa-doa pendek harian yang bisa dihafal juga oleh sahabat-sahabat di rumah. Jadi jangan lupa ya saksikan Bilqis di Net TV. Semoga sehat selalu untuk Ikis dan bisa berbagi ilmu terus ya. Dan berita selanjutnya di sini, wow meriah sekali ya. Ada Ayu Ting Ting, Roma Irama, Nel Karisma, Al dan Andin. Di mana ini? Di sini ada di Shopee Big Sale Ramadan.
Save the date ya guys, 30 April 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat live di RCTI, SCTV, MNC TV, Indosiar, ANTV dan aplikasi Shofi. Ada Ayu Tinting pemirsa di sini dan ditemani juga oleh Al dan Andin. Siapa pula yang tidak kenal Al dan Andin ya, serial televisi dan serial sinetron yang membuat emak-emak kelepak-kelepak nih ya. Saksikan, jangan lupa tonton ya Shopee Big Sale Ramadan. Karena selain ada Ayu Tinting, ada Roma Irama, Raja Dangdut dan Nela Karisma, pastinya memberikan suasana malam Anda semakin bergairah. Karena ada Big Sale besar-besaran ya di Shopee. Tonton terus ya, jangan lupa tanggal 30 April 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI, SCTV dan MNC serta Indosiar dan ANTV serta aplikasi Shofi lainnya. Sontak dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Salah satunya dari Olis Huda, alhamdulillah ikut senang, semoga semakin berkah rezekinya. Ayu amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari kesayangan, ada kesayangan aku My Love Ayu Ting Ting 52 menit yang lalu ya. Kemudian juga dari Bunda Rika 70, wah Neng Ayu ketemu Mas Al, wajib nontonnya, seru pasti. Kemudian juga dari sahabat Marliana Lee, wah Aladin bareng Ayu Ting pecah ini, semoga Mas Al bisa ketemu Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Evrianti 123, Ayu kan ngidolain Mas Aldebaran, moga nanti bisa foto bareng. Kemudian juga dari Wiwit, ya ada Ayu Ting Ting ketemu Mas Al, Mbak Andin sama si Gameboy Reina juga, semoga bisa foto berempat. Doa yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan semua bintang tamu, semoga bisa hadir di tanggal 30 April 2021 pukul 19 tanpa ada halangan satu apapun. Doa yang terbaik untuk sahabat semuanya ya. Meninggalkan kemeriahan Shopee Big Sale Ramadan, di sini juga ada postingan terbaru dari Ayu Ting Ting yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Bro Koko Kriuk. Happy birthday my Bro Koko Kriuk, sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, tambah sukses, selalu bahagia dan semua apa yang diharapkan terwujud ya kakakku yang paling baik, amin ya robbal alamin. God bless you and love you untuk Koko Kriuk. Mimin juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Koko Kriuk, semoga sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Tak hanya Ayu Ting Ting yang mengucapkan happy birthday untuk Koko Kriuk, di sini juga ada Brata Karta Sasmita nih yang memberikan ucapan untuk Koko Kriuk di akun Instagram Ayu Ting Ting. Brata Karta Sasmita, semoga tahun depan foto-foto kita udah berganti tema ya, nggak foto di Februari 2020 lagi. Tulis Brata Karta Sasmita di akun Instagram Ayu Ting Ting. Semoga Brata dan Ayu Ting Ting serta Koko Kriuk dan Tani Unita bisa selalu bersahabat sampai kapanpun ya. Sama dari Heavy Gallery 25, Brata Karta Sasmita berganti jadi tema apa kok? Bunga-bunga, padang pasir, air salju, daun-daun atau canda? Tahu. Heavy Gallery pengennya berubah jadi foto berdua ya, Ayu Ting Ting dan Brata Karta Sasmita di pelaminan. Oh, Kriuk, di sini makasih dulur-dulurku yang selalu the best dan enjoy, love you selalu ya lur. Love you untuk Koko Kriuk. Sehat selalu untuk semua tim Derma Pro, semoga sehat dan diberikan kelancaran usahanya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tonton terus channel ini karena Hilya TV akan memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting tanpa ada gosip ya, karena ini adalah akun yang resmi dari Mimin. Oke sahabat, kalian adalah orang-orang yang baik dan sayang sama Ayu Ting Ting. Jangan lupa ya like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat sore dan selamat menunggu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.